Halo sahabat Lanal Bengkulu, apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi bersama saya Serda Fitra dalam acara Weekly News Lanal Bengkulu. Saya akan menginformasikan kegiatan Lanal Bengkulu pada minggu ini. Di antaranya yaitu, guna meningkatkan rasa cinta tanah air dan patriotisme, prajurit Pangkalan TNI Angkatan Laut Bengkulu melaksanakan upacara pengibaran bendera merah putih. Bertindak sebagai inspektur upacara Kapten Laut Suplai Sugiarto dan sebagai komandan upacara Letda Laut Suplai Sigis Adi Sulistyo bertempat di lapangan Apel Mako Lanal Bengkulu. Untuk mengasah naluri tempur dan profesionalisme prajurit Lanal Bengkulu, seusai upacara pengibaran bendera merah putih, dilaksanakan latihan gladi tugas tempur P1 P2 dan L1 L2 TW1 tahun 2023 yang dipimpin oleh Pasok Lanal Bengkulu Kapten Laut Pelaut Juswan Simamura. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi dan kerjasama yang baik antara Pangkalan TNI Angkatan Laut Bengkulu dengan PT Asabri, Lanal Bengkulu Letkol Laut Pelaut Nyoman Gede Pratnyana Arstia Budi menerima kunjungan Kakancap Asabri Bengkulu. Pada waktu yang hampir bersamaan, dan Lanal Bengkulu juga menerima kunjungan silaturahmi Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bengkulu, Bapak Rusdi Sofian. Sesuai surat edaran Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono bertempat di Bioskop Bengkolen XX1 dan Lanal Bengkulu Letkol Laut Pelaut Nyoman Gede Pratnyana Arstia Budi beserta prajurit dan pegawai negeri sipil Lanal Bengkulu melaksanakan menonton bareng film Adagio. Rangkaian kegiatan memeriahkan hari ulang tahun ke-77 Polisi Militer Angkatan Laut dilaksanakan pembersihan seluruh mako untuk kenyamanan seluruh keluarga besar Lanal Bengkulu. Sedang melaksanakan kurve dalam rangka peringatan hari Pumal ke-77. Di area yang dilaksanakan adalah area Rumdis Lanal Bengkulu. Dan juga lomba pengucapan Sabta Marga yang diikuti oleh perwakilan Satker, Posal dan Winport Marjajar Lanal Bengkulu. Bertempat di studio RBTV dan BETV, dan Lanal Bengkulu Letkol Laut Pelaut Nyoman Gede Pratnyana Arstia Budi beserta Dandenpom Lanal Bengkulu Kapten Laut PM Catur Subiakto mengikuti program live dialog dalam rangka HUT Pomal ke-77. Dalam rangka menjalin sinergitas TNI Polri dan Lanal Bengkulu Letkol Laut Pelaut Nyoman Gede Pratnyana Arstia Budi menerima kunjungan silaturahmi dan Dim 0407 Kota Bengkulu Letkol Cavalry Widodo Pujianto Esa dan Kapolresta Bengkulu Komisaris Besar Polisi Aris Sulistiono SHMH Mako Lanal Bengkulu. Informasi tersebut sekaligus menutup berita kita hari ini. Saya Serda Fitra undur diri, sampai jumpa lagi minggu depan. Jaga kesehatan, tetap semangat. Samudra, tobogito.